Rencana pemerintah daerah Aceh untuk melanjutkan program mega proyek nasional pembangunan terowongan Gurute mendapatkan apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan terowongan Gurute Aceh yang terletak di perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya yang telah diwacanakan sejak 5 tahun lalu perlu segera diwujudkan. Karena keberadaan terowongan tersebut hingga kini masih dinanti-nantikan oleh masyarakat Barat Selatan Aceh. Menurut Ketua Ikatan Keluarga Besar Aceh Jaya atau IKA Jaya, Malik Musa, pembangunan terowongan Gurute tersebut perlu aksi nyata pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Karena sejak zaman dulu hingga sekarang, masyarakat Barat Selatan masih menggunakan jalur tersebut yang perlu kehati-hatian sebab badan jalan mulai menyempit. Pak, terkait terowongan Gurute kepada pemerintah Aceh, Pak. Kalau Gurute itu sudah wajib untuk Barat Selatan, Acehnya harus dimulai dulu dari terowongan. Karena dengan terowongan itu menjadi pintu masuk Barat Selatan Aceh. Rencana pemerintah Aceh untuk melanjutkan program pembangunan terowongan Gurute yang melintasi dari kawasan Gunung Paro, Gunung Kulu, hingga Gunung Gurute akan terus diupayakan. Tim Liputan, Aceh TV.